Polsek Patumbak dengan mitra kerja INA secara bersama menyalurkan bantuan berupa beras 5 kg yang dibagikan kepada 20 kepala keluarga untuk meringankan beban ekonomi mereka akibat dampak dari penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah hukum Polsek Patumbak. Selain memberikan bantuan, Kapolsek Patumbak Kompol Arifin Fahreza juga menyampaikan himbauan pada masyarakat agar menjaga kesehatan, tidak mudah panik, selalu menggunakan masker ketika di luar rumah maupun ketika beraktivitas. Kapolsek juga mengatakan mematuhi protokol kesehatan sangat berguna untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kapolsek juga memberikan himbauan Kamtibmas untuk mengantisipasi aksi tindakan kriminal curanmor. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.